semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera tentunya beserta keluarga, rekan-rekan segala urusannya, sahabatku semuanya. Kembali hadir channel family dengan celoteh alamnya, sahabatku. Kembali di SDIT Nurul Izzah. Ini bisa dilihat di belakang saya, bangunannya sudah tertata rapi dan bersih dan sudah dicat. Oke, sahabat semuanya, terima kasih atas dukungannya, supportnya, dan like dan serta subscribe-nya bersama channel family berkembang bersama. Mari sahabatku, kita mendekat ke dalam bagaimana pembangunannya. Mudah-mudahan nantinya bisa berguna untuk pendidikan anak-anak kita. Tunggu. Baik sahabat channel semuanya, syukur alhamdulillah ya, ini bisa hadir kembali mereview SDIT Bina Ulizah. Progresnya sudah semakin baik dan insya Allah akan segera digunakan sahabat semuanya di bulan September ini. Dan ini luar biasa kerja para pengurus dan juga beliau Haji Surul Fuad LC ya sahabat semuanya, sehingga insya Allah akan segera berpindah anak-anaknya di sini untuk segera memulai gedung baru. Berkat doa restu semuanya juga sahabat semuanya ya. Mari kita review, kita dekati bagaimana kondisi di dalamnya. Dan alhamdulillah kondisinya sudah semakin bagus. Di sini pun kita bisa saksikan sahabat semuanya, sudah dicat, sudah dikeramik, dan juga di dalamnya sudah berisi bangku-bangku sahabat semuanya. Nih bisa disaksikan ya. Ini sudah tertata dan ini masih dalam proses pengambilan bangku-bangku juga, dan akan ditata nanti juga dengan para pengurusnya. Ini alhamdulillah bisa mereviewnya. Plafon-plafon juga tertata rapi, tinggal nanti menyusul kelistrikan. Terus doakan kami ya sahabat semuanya, mudah-mudahan bisa menjadikan sekolah ini, menjadikan siswa-siswanya lebih baik dalam belajar dan berhasil dalam segala aktivitasnya. Dan ini juga ruang kelasnya sudah, barang-barangnya sudah siap semuanya sahabat semuanya. Para donatur yang luar biasa dan juga semangat dari para pengurusnya. Kami hanya mereview dan mudah-mudahan sangat bermanfaat ya untuk semuanya dan menjadi keberkahan juga untuk semuanya. Oke sahabat semuanya, lanjut. Oke, di belakang bangunan juga sudah ada sumur yang sudah tutup ya. Dan ini juga para pekerja sedang membuat toilet ataupun WC untuk para guru dan juga para siswa. Ini masih banyak pekerja dan ini juga ada Pak Ari yang selalu mengawal, sangat setia, luar biasa. Progresnya semakin bagus dan ini nantinya bisa digunakan untuk toilet. Itu sahabat semuanya review hari ini, tentunya semoga bermanfaat dan terus update ya channel family, semoga bermanfaat dan menjadi alternatif hiburan. Begitu sahabatku semuanya. Baik sahabat dan semuanya, inilah progres dari SDIT Bina Ulizah ya. Sudah terbangun dua lokal ini dan nantinya juga akan ditingkat, dan semuanya dari 3 kapling atau 6 kapling ini nantinya akan dibangun semua dengan dukungan semuanya, doa restu semuanya, dan juga doa restu dari itu Allah SWT, dan semangat dari para pengurus dan juga dekat dengan beliau Haji Surul Fuad LC. Mudah-mudahan menjadi berkah. Dan ini ada persiapan pemasangan banner juga ya sahabatku untuk persiapan peresmian. Terima kasih sahabatku semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.